Halo guys, kembali lagi dari Tetia Tiger Wing. Kita akan belajar Cetia F5R, latihan bagian pemula, teknik mesin. Nah, kita akan membahas di software Cetia ini, kita akan mengubah menjadi dua dimensi. Nah, kita langsung aja pilih bagian start. Bagian yang kedua, kita cari di sini yang namanya drafting. Yang bagian ini kita klik. Nah, di sini ada pengen yang otomatis apa gimana guys lagi ya. Ini ada versi Amerika dan Eropa dan seterusnya yang bagian ini. Nah, saya di sini akan manual bikinnya. Oke, ya. Tinggal di sini kita ke modif. Terus ISO-nya di sini kita akan gunakan A4 kertasnya, ukuran kertasnya ini standarnya ISO ya, guys. Nah, dan kita ukuran kertasnya bukan ukuran kertasnya ya, tampilan kertasnya mau ke samping apa ke atas lebarnya. Nah, tinggal kita oke aja. Kalau udah oke seperti ini, tinggal oke lagi. Nah, hasil kertasnya seperti ini ya guys ya, hasil kertas A4 nya. Nah, sebelum kita akan membahas menampilkan menjadi dua dimensi di sini, kita akan membahas cara bikin etiket dulu. Nah, kita langsung pilih bagian edit, pilih si background. Nah, di sini kita akan alihkan ke bagian format dan tiket ya guys ya, block ini klik. Nah, di sini ada tampilannya, tampilan etiketnya yang mau yang mana ya, saya yang pilih yang dua aja. Kalau udah seperti ini kita play. Nah, di sini udah muncul ya guys, tinggal kita oke. Nah, sebelum kita bahas lagi, kita lanjut dulu dari sini. Nah, di sini cara ngubahnya gimana, tinggal kita tekan aja. Contoh kita tulis teknik drawing. Oke, nah kemarin ada yang nanya di sini juga, bang, cara masukin logo, ibaratnya logo perusahaan atau logo sendiri, gimana kan di chat ya? Oke, kita akan bahas di sini. Kemarin saya emang belum bahas ya cara bikin masukkan logo di sini. Oke, kita langsung aja kita ke pilih bagian edit, terus pilih bagian paling bawah. Nah, di sini kita cari bagian logo yang mau dimasukin ya guys. Di sini kita ganti dulu formatnya, kita all format, jadi semua foto kita bisa masuk. Nah, di sini saya akan gunakan logo saya ya guys ya. Di sini tinggal klik. Nah, di sini kita klik dulu aja, nanti kita ubah atur di bagian sininya. Ini kita bisa diedit juga, dibesarin seperti ini, dan sini kita hapus dulu deh, nanti ketahuan. Oke, dan seterusnya guys ya. Kalau yang bagian ini cuma sebagai contoh aja, kalau pengen diubah bisa diubah, ini juga bisa diubah dan seterusnya. Oke, kalau udah seperti ini tinggal kita langsung aja ke edit lagi dan ke bagian di sini ya guys ya, promen ini. Nah, di sini udah muncul. Di sini tidak bisa diubah-ubah etiketnya. Coba kita besarin dulu. Nah, seperti ini hasilnya guys ya. Kita langsung aja, kita langsung pilih bagian yang kita akan butuhkan menjadi dua dimensi. Nah, caranya gimana? Kita closing dulu yang gak penting. Nah, di sini ada view ya guys ya. Kalau tidak ada tinggal kita klik di sini, cari aja ya satu-satu ya guys. Nah, di sini kita klik yang bagian pertama, yang bagian front view. Nah, kalau udah diklik seperti ini kita alih ke Windows. Windows masih ke kalau nggak salah saya pen 1 deh. Nah, yang bagian ini. Nah, di sini kita akan tampilan yang bagian mana atau klik aja di seperti ini. Nah, udah masuk seperti ini ya guys ya. Dan kita mau tampilan seperti apa dan kayak gimana itu sesuai keinginan. Nah, saya akan menggunakan seperti ini. Tinggal kita kalau udah seperti ini tinggal kita klik aja dua kali. Nah, di sini kan kebesaran nih guys, cara ngecilin skalanya gimana. Oke, kita akan kecilin skalanya. Di sini kita klik, klik kanan dan ke properties. Di sini kita akan tulis skala. Contoh kita tulis skala di sini gedean 1.3 ya guys ya. Tinggal kita play dulu. Kecilan. Kasih 2. Play. Nah, udah sedang ya guys seperti ini.
Nah, ini kan belum ada titik-titiknya di tengah, soalnya di sini kan ada diameternya, ada lubangnya. Nah, caranya gimana munculinnya hingga ininya centangnya nih, hingga kita play. Nah, sorry, yang ininya nggak ikut ya. Nah, yang ininya udah muncul ya guys ya, titik-titik ininya. Tinggal kita oke aja. Nah, yang bagian ini yang nggak usah ditulis aja guys ya, yang bagian ininya atau skalanya nggak usah, kita centang aja push aja. Nah, nanti kan di sini ada skala juga nih, skalanya tadi itu kan 1.2 ya guys ya, nanti kita bisa ubah aja di sini. Oke, tinggal kita langsung aja yang bagian atasnya. Nah, caranya gimana ngambil atasnya? Kita di sini ada menukan. Nah, yang bagian di sini opening scene view ya guys ya, kita tarik ke atas. Bukan yang ini guys, sorry, kebiasaan ya. Yang bagian ini ya guys ya, masih bagian yang ke project view. Nah, di sini seperti ini, atau kita akan bikin ini kan seperti ini ya guys ya, tampilannya jelek. Jadi kita akan shoot, kita akan menggunakan yang namanya flouncing, biar ada garis-garis putus-putusnya di miring. Nah, kita gunakan seperti ini. Cara kliknya gimana? Dari sini ya guys ya. Nah, seperti ini ke sini. Nah, seperti ini kliknya 2 kali guys ya, cepet biar muncul. Kalau udah seperti ini tinggal kita klik. Nah, kita besarin. Nah, garis di sininya belum ibaratnya belum sempurna atau belum kebesaran, tinggal kita klik aja objek ininya. Di sini kita akan gunakan di ininya, kita coba kita kasih 2, kita play apakah pas. Kalau udah pas benar, kemiringannya kurang ibaratnya kurang derajat, kita di sini kita gunakan atau kasih 40, kita play lagi. Nah, udah rada naik dikit ya guys derajatnya, tinggal kita oke aja. Hasilnya seperti ini, dan ini kita hapus aja di sini, nggak akan masalah ya guys ya, atau nggak hapus semua, jadi hapus aja di sini nih biar sedikit rapi. Nah, kalau udah seperti ini kan udah selesai ya guys ya, tampak sampingnya nggak usah diperlukan, soalnya ini cuma hanya gambar seperti ini, jadi nggak usah ada tampak sampingnya, udah cukup. Nah, selanjutnya gimana guys bikin 3D-nya? Nah, oke, tinggal kita akan bikin 3D-nya, caranya gimana? Oke, tinggal kita masuk aja ke bagian print lagi, atau kita klik bisa ke Windows dulu, langsung ke print. Nah, di sini masih kayak gini ya guys ya, coba kita ulangi lagi, sedikit lupa lagi di sininya apa, kita coba kita gunakan yang bagian ini nih. Kita tarik, masih nggak bisa, coba kita ulang lagi, kita front SD. Nah, yang bagian ini sorry, yang bagian isometric view ya guys ya, yang bagian ini terus ke Windows P2, yang ini buka, baru klik ininya, tampilan akan ngubah seperti ini. Nah, udah alih otomatis masuk ke sini ya guys. Nah, kalau udah seperti ini kita klik aja 2 kali guys ya. Nah, nanti terus tinggal kita ubah skalanya. Tadi itu kan skalanya sekitar 1.2, tinggal kita apply. Nah, sini kita rapin aja, kita geserin, atau ini nggak bisa ya soalnya yang ini objek utamanya. Coba kita besarin, kita pindahin sini. Nah, di sini kita hapus aja yang bagian ininya. Nah, di sini kan pengennya yang kasih warna, gimana caranya biar nggak putih atau sesuai gambar yang kayak tadi ya guys ya, seperti ini warnanya. Nah, caranya gimana, tinggal kita coba lagi. Di sini klik kanan ke property, di sini kita akan cari ke bawah, terus ke bawah, terus di sininya ubah ke GR atau nggak usah, atau PPN, paling bawah raster atau raster ya guys ya, paling bawah, tinggal ke view. Di sini kita ganti yang bagian scene ya, di sini kita headnya jadi gambarnya lebih bagus atau lebih tajam, tinggal apply, tinggal kita oke. Nah, hasilnya udah ubah ya guys ya, sesuai yang tadi warnanya. Nah, kita langsung kasih ukuran. Nah, cara ukurannya gimana? Nah,
Di sini kemarin saya udah bahas juga cara ukurannya, guys ya. Coba saya kasih bonus aja di sini atau yang sering kita gunakan. Kita di sini, nah di sini kita push aja yang ini, yang lebih bagus. Sebelum kita akan gunakan di sini, kita akan ganti garis putus-putus dulu yang diameter ini. Kenapa harus ada diameter putus-putus itu? Soalnya kan tampak dua dimensi harus ada ya guys ya, kalau diameter itu. Nah caranya gimana? Di sini nggak ada ya. Coba ini klik. Waduh, di sininya nggak dimunculin lagi. Masa satu-satu lagi guys. Ampun deh. Yang mana lagi? Aduh, bukan lagi. Sedikit lupa namanya. Visio, bukan. Drawing, bukan. Bukan juga. Bukan. Jadi satu-satu ya, guys. bukan. Nah, yang mana nih yang jadi pertanyaannya ini nih? Pertanyaannya di sini udah nggak ada, guys. Ini bukan. Harusnya ada, guys ya. Betul udah muncul, tapi nggak tahu mana ini. Coba kita celiin. Ini bukan. Takutnya ketimpa. Ini bukan juga. Harusnya ada, guys ya. Nah, itu nggak terlalu penting juga sebenarnya, manual juga masih bisa ya. Udah nggak ada. Oke, kita langsung aja di sini, kita closing aja, nggak enak kayak lihatnya juga. Kita langsung bahas tadi itu, bahas apa, ukuran ya guys ya. Nah tinggal kita kasih ukuran, mana nih ukurannya nih, nanti hilang lagi ukurannya juga. Nah ukuran yang bagian ini nih, kita ukuran, kita klik dulu di sini, kita panjang bagian yang ini nih. Nah seperti ini ya guys ya, kita oke aja. Nah di sini ada ibaratnya kebesaran. Nah cara ngecilinnya gimana ukurannya? Nah kita klik di sini, ada 3,5, kita kasih 2,5. nah lebih kecil di sini. Apa lonnya bisa di kita kasih satu-satu. Ininya udah mm ya guys ya. Nah tinggal kita apalagi, tinggal kita kebikin ke bagian diameter dalamnya. Nah diameter dalamnya kan belum masuk nih, nggak ada diameter. Nah caranya gimana ngucurin diameternya? Oke, yang ini bukan bagian ukuran yang ini. Jadi kita klik ada panah di sini bawah, kita menunjukkan ke bagian diameter yang ini seperti ini kelinya nih. Sorry, yang bagian ini ya guys ya, yang diameter ini. Kita klik bagian sini nih. Nah hasilnya seperti ini. Terus di sini ya kita kecilin, dan ukurannya ini udah oke ya guys ya. Ini apa ibaratnya tulisannya, huruf tulisannya mau gimana. Nah ini nggak bisa ya guys ya, jadi nggak bisa ke tengah soalnya kegedean. Nah tinggal kita bikin yang bagian ininya juga. Ini kita kecilin. Nah, terus kita apa lagi? Ini di sini kan radiusnya belum. Tinggal kita pindahin aja, pilih radius seperti ini. Nih. Ya guys, diameter kan udah ini. Ini radiusnya, lebarnya udah, ketebalannya udah. Dan bagian radius ininya belum. Dan ukuran ininya belum juga, kita kasih di sini. Terus apalagi ya? Diameter sini masuk diameter. Nah, oh ya jarak di sininya diameter. Oh, diameter sini nggak usah ya, guys. Soalnya
dari 20 ini dia ngikut dari titik ini, jadi nggak usah dibikin. Jadi maksudnya gimana ya, jadi jarak lingkaran ini gimana dari posisi ini, jadi kita bikin dulu R20 baru ngikut di sini titiknya ya guys. Terusnya di sini harus ada, aduh itunya mana lagi sayang, nggak muncul ini, bukan lagi. Udah nggak ada guys, yuk yang bukan berenak saya ngejelasinnya juga lagi. Oke, kita manual aja. Kalau manual tinggal kita bikin di sini, lane-nya juga nggak ada ya, kita bikin di sini lane, tos di lane. Ini lane-nya kita bikin seperti ini. Terus di sini kita klik diameter, diameter, diameter pola. Harusnya ada di atas ya guys, jadi enak gitu kalau lane itu. Oke lah, nggak apa-apa lah. Tahu ini juga nggak muncul ini tampilannya, tampilan di sininya kok nggak ada. Ini bukan ini, oh ini coba lain, gunakan lain bagian, gunakan lain ini coba. Terus di sini klik, lalu ya kita tekan dulu. Nah di sini biasanya ubah dulu deh, ubah dulu. Nah jadi putus-putus ya guys ya. Dan sebenarnya ada sih putus-putus juga di sini, tapi kan ribet kayak gini mau bikinnya, jadi nggak usah bikin. Jadi bikinnya kita bikin manual aja. Harusnya ada otomatis yang guys, tadi cari-carinya kok nggak nemu gitu. Nah jadi kan posisinya pembacanya itu, jadi kan kalau bikin garis ini kan titiknya itu dari sini guys, dari coba kita lihat R20 itu kan menunjukkan panjangnya airnya ke sini ya guys ya. Nah jadi mulainya itu dari titik sini, sama seperti yang bagian diameter 16 yang ini ya guys. Nah itu aja ya guys ya, coba kita di sini kita akan membahas ibaratnya bonus, atau ya bonus lah ibaratnya. Kita akan cara ngubah bikin ke PDF. Nah caranya gimana? Oke, tinggal kita seperti ngeprint aja ya guys ya. Kita CTRL. Nah di sini kan ada merah-merah. Nah merah-merahnya itu kita hilangin. Nah cara ngilanginnya itu gimana? Di sini kan udah A4 ya guys ya. Jadi kita ke pin pit in paint di sini ya guys ya. Nah udah hilang. Coba kita view. Nah hasilnya seperti ini. Kalau udah seperti ini tinggal kita kasih namanya, mau disimpan di mana tinggal kita aja. Coba kita close dulu, kita lihat hasilnya. Kita yang bagian ini tadi ya hasilnya, kita puterin dulu. Nah hasilnya seperti ini ya guys ya. Coba untuk ukuran dan ininya ketebalannya sangat beda ya guys ya. Bagus, udah otomatis. Dan sama seperti ini juga ya, kecil, nggak terlalu besar ukurannya. Oke, itu aja ya guys ya. Di sini udah lumayan panjang juga, udah hampir 20 menit. Kalau ada kesulitan silahkan komentar. Mohon maaf kalau ada kesalahan dari video ini, saya juga masih belajar. Semoga bermanfaat videonya. Sampai jumpa kembali guys.